Salam Malaysia Madani, saya Hazel Desmond. Kerajaan akan melancarkan naratif ekonomi Madani menjelang Ogos ini. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, naratif ekonomi Madani akan memastikan langkah baharu yang lebih drastik dapat diambil serta pelaksanaan dasar yang lebih berkesan dalam usaha melakukan penstrukturan semula ekonomi. Dokumen naratif ekonomi ini juga dilihat sebagai penting untuk dijadikan satu panduan dan hala tuju yang lebih jelas kepada setiap kementerian dan jabatan berkaitan untuk membuat sebarang tindakan. Naratif ekonomi Madani serta topik pendigitalan dan galakan usahawan muda. Ini antara tumpuan utama BIS Malaysia hari ini. Teruskan bersama kami. Malaysia Madani. Lima jari dengan jalur merah putih merupakan simbolisme kepada rukun negara. Bulan sabit. Bulan merupakan simbol kepada agama Islam sebagai agama persekutuan. Bulatan. Bulatan berwarna biru menandakan kebulatan muafakat dan perpaduan di kalangan rakyat. Bintang. Bintang berbucu 14 menandakan perpaduan di kalangan 13 buah negeri dan wilayah persekutuan. Warna biru, kesatuan nasional, keterangkuman dan persaudaraan. Warna kuning, nilai tradisi, kebudayaan dan kearifan tempatan. Warna putih, keluhuran budi, kesucian hati dan hasrat murni. Warna merah, keberanian jati diri dan keazaman. Malaysia Madani, negara bangsa progresif. Baik, nilai ringgit dibuka rendah berbanding dolar Amerika Syarikat hari ini berikutan permintaan yang lemah. Walaupun Riset Persekutuan Amerika Syarikat Fed mengekalkan kadar penanda arasnya pada 5.25% semasa mesyuarat jawatan kuasa pasaran terbuka Persekutuan FOMC malam tadi. Untuk melihat pergerakan pasaran sepanjang hari ini, kita bersama pengurus dana PMB Investment, Saudari Nur Hazira Mazilan. Pada penutup 12.30 tengah hari, indeks komposit FBM KLCI turun 4.14 mata untuk ditutup rendah kepada 1381.28. Pasaran berada dalam tren negatif dengan kaunter rugi mengatasi kaunter untung pada kadar 458 berbanding 262. Sementara 1535 kaunter kekal tidak berubah atau tidak diurus niaga. Secara keseluruhan, 30 saham komponen FBM KSCI menyaksikan 20 kaunter untung, 6 kaunter rugi dan selebihnya kekal tidak berubah. Antara kaunter untung, Kuala Lumpur Kepong Berhad, Hong Leong Financial Group Berhad dan MISC Berhad masing-masing naik 18 sen, 8 sen dan 3 sen. Manakala kaunter rugi Hong Leong Bank Berhad, Petronas Dagangan Berhad dan Nestle Malaysia Berhad masing-masing turun 14 sen, 12 sen dan 10 sen. Sementara itu, nilai mata wang tempatan didagangkan bercampur-campur. Ringgit naik 0.47% kepada RM3.28 setiap 100 sen, manakala ringgit susut 0.38% kepada RM5.01 se-euro, 0.30% kepada RM4.64 sedolar Amerika, 0.24% kepada RM5.86 se-pound dan 0.13% kepada RM3.45 sedolar Singapura. Laporan disampaikan oleh Nur Hazira Mazlan, PMB Investment Berhad.
Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Isnin berkata dokumen naratif ekonomi madani yang bakal diluncurkan menjelang Ogos ini bakal menjadi satu kerangka besar dan umum kepada nadi ekonomi negara. Dan ini akan diperjelaskan kepada rakyat secara berperingkat. Untuk respons mengenai pengumuman dokumen naratif ekonomi madani tersebut, sudah pun bersedia di talian ketika ini Dr. Mat Shukri Shuib, Penganalisis Dasar Politik Ekonomi dan Pengajian Antarabangsa Universiti Utara Malaysia UUM. Doktor, jika sudah bersedia di talian, doktor, terima kasih kerana bersama kami. Ya, terima kasih Hazel dan juga RPM. Doktor, bagaimana doktor melihat kepentingan ataupun apa yang perlu kita fahami mengenai dokumen naratif ekonomi madani yang akan dilancarkan pada Ogos ini, doktor? Ya, terima kasih apa nama Hazel. Dalam hal ini kita melihat bahawa setiap pilihan ya sebenarnya ini ada satu pilihan tuju ekonomi. Jadi hala tuju ini boleh dijadi sebagai garis panduan dan juga aspek fundamental dalam kita menggerakkan ekonomi kita sebagai hala tuju. Jadi satu plan induk sebenarnya. Ini yang menjadi asas dan fundamental kepada semua sektor yang ada dalam negara. Tanpa hala tuju ini, kita selalunya kita ada bajet tahunan. Kita ada berperingkat. Yang pertama ialah bajet tahunan yang selalu dibentangkan oleh pihak kerajaan di dalam parlimen dan diluluskan. Kemudian kita ada apa nama rancangan jangka 5 tahun. Dan juga satu lagi itu jangka sederhana. Dan satu lagi ialah jangka panjang. Mungkin dalam sektor ini kita melihat bahawa satu olahan peredaran ekonomi yang bersifat lebih futuristik perlu dijanakan. Jadi dalam hal ini, ia juga akan melihat dan memperlihatkan hasrat kerajaan. Di mana nawaitu kerajaan, hasrat kerajaan ataupun apa nama pedoman kerajaan itu, bagaimana pemikiran mereka itu terbentuk untuk diolahkan dalam sektor ekonomi untuk jangka bangsa panjang. Jadi dalam kita melihat naratif ekonomi madani ini, ia adalah satu bentuk pemikiran ekonomi dan pembangunan sesebuah kerajaan untuk memacu sektor dan juga rakyat ke arah satu destiny baru. Jadi itu yang kita nak lihat. Jadi kalau pembentangan ini nanti, ia akan memperlihatkan itulah naratif pemikiran, naratif niat, nawaitu, hala tuju dan sebagainya. Jadi sektor industri, sektor yang berbagai ini termasuk sektor awam, ya, sektor-sektor yang terlibat dalam pembangunan negara ini akan menggunakan pakai dokumentasi rasmi ini untuk kita bergerak. Jadi itu menjadi hala tuju lah ataupun fundamental framework yang boleh dijadikan satu sasaran kerja ataupun satu KPI kepada kerajaan untuk capai dalam perkhidmatannya kepada rakyat secara keseluruhan dan juga dari sektor contohnya pemodalan asing dan sebagainya pun akan melihat kepada aspek ini di mana hala tuju jangka panjang Malaysia sebenarnya. Ya, ini akan didokumentasikan dan akan kita lihat dalam pembentangan yang akan dibentangkan. Doktor, Perdana Menteri ada memberi sedikit bayangan dalam pengumuman tersebut. Beliau menyebut mengenai langkah baru yang lebih drastik yang akan diperkenalkan melalui naratif ini. Mungkin doktor ada jangkaan mengenai langkah baru yang lebih drastik yang akan diperkenalkan melalui naratif ekonomi madani ini, doktor? Ialah itu yang kita nak tengok, langkah drastik dan sebagainya kan. Kalau kita contohnya terlalu banyak kita mempersoalkan berbagai-bagai isu sebelum ini. Jadi inilah masanya untuk kita olahkan dalam bentuk gerak kerja ataupun menjana KPI baru. Sama ada drastik, realistik atau futuristik itu bergantung kepada nantinya apa penganalisaan terhadap dokumen yang akan dibentangkan itu. Tetapi dalam konteks ini kita melihat bahawa negara kita perlukan suatu anjakan. Ya, jatuh ajakan. Jadi dalam konteks itu, elemen keyakinan itu perlu dimantapkan. Kalau pertumbuhan negara, kalau kita nak bangunkan dari segi berbagai-bagai sektor ini, termasuklah untuk mempengaruhi FDI dan DDI, iaitu modal luar dan juga modal dalam ini untuk memperakukan duit ringgit mereka itu untuk dilaburkan. Kalau nak labur, mesti ada potensi. Ya, potensi. Apa potensi yang boleh digarapkan untuk mendapat pulangan yang setimpal dan apa nama dana kewangan itu optimum dan efektif untuk dilaburkan. Jadi dalam hal ini, keyakinan itu adalah merupakan aspek yang penting ya dalam sesebuah pertumbuhan negara. Kalau negara itu tidak diyakini,
dan bahkan tidak stabil, ya, bahkan juga kita melihat timbul pula konflik-konflik yang berterusan, maka dia tidak akan membawa suatu natijah keberkesanan untuk meyakinkan luar dan dalam. Yang ini nak rancakkan FDI dan nak mempertumbuhkan lagi DDI, domestik ini, di sektor domestik ini. Jadi pertumbuhan dua elemen nada, dana daripada luar dan dana daripada dalam negara untuk memacu pertumbuhan dan bukan saja berbentuk saving, ya, tetapi berbentuk pelaburan. Ya. Jadi dalam konteks itulah keyakinan itu penting dan pada masa yang sama juga kena perkuatkan dari segi prestasi ekonomi. Kerjasama erat daripada MOF dan juga Bank Negara Malaysia perlu dalam contohnya elemen-elemen seperti OPR, interest rate dan sebagainya ini dan juga mengenai nilai mata wang. Ya, rejim pertukaran nilai mata wang ini perlu diperkukuhkan supaya kestabilan terhadap mata wang dan juga kestabilan OPR itu tercapai dengan saksama supaya elemen pemodal dan rakyat itu mendapat kesaksamaan. Jangan pula kita nak laburkan, nak melihat pelaburan saja dapat pendapatan tinggi tetapi rakyat menikmati kesusahan. Contohnya. Jadi inilah yang perlu diseimbangkan. Itu yang kata keyakinan. Keyakinan politik, keyakinan ekonomi dan keyakinan sektor-sektor yang ada dalam negara dan luar negara. Dan juga kita lihat jurang tabungan. Ya, jurang pelaburan, tabungan dan sebagainya. Ini nak challenge antara OPR dan juga affirmative action yang nak diambil oleh penama MOF. Jadi MOF jadi pemacu kepada kementerian-kementerian lain. MOF ini kena kuat dari segi idea dan sebagainya, saranan dan sebagainya supaya digembleng untuk kementerian-kementerian lain juga pacukan dan gunakan. Contohnya ada kementerian yang tidak boleh membawa keuntungan kepada negara kalau kita pasifkan dia. Tetapi kita kena aktif. Contohnya sektor kesihatan. Why not kita ada institut buah pinggang negara sebagai contoh. Ya, jadi memacu satu perkara-perkara yang lebih inovatif dan produktif. EV, partibet dan sebagainya. Ini mungkin mendatangkan pendapatan baru kepada rakyat dan juga kepada negara di masa depan. Jadi aliran masuk dana swasta, perubahan persekitaran luar ini juga memberikan satu keselesaan kepada ekonomi kita kiranya kita dapat pacu dengan baik dalam naratif ekonomi baru. Doktor, turut disebut juga sebahagian daripada naratif ekonomi madani ini kelak akan meliputi rasionalisasi subsidi di mana Perdana Menteri kata di mana kerajaan perpaduan tidak akan berganjak daripada pendirian untuk mengurangkan subsidi terutamanya yang membabitkan golongan kaya seperti rasionalisasi subsidi elektrik dan juga haji. Mungkin doktor ada komen? Ya, rasionalisasi subsidi ini memang penting untuk dilakukan. Tetapi kena berhati-hati. Kita pernah laksanakan beberapa kali proses rasionalisasi subsidi ini. Termasuklah di era kepimpinan Perdana Menteri yang sebelum-sebelum ini. Didokumentasikan dengan berbagai-bagai aspek. Tetapi rasionalisasi subsidi ini perlu mengambil kira beberapa aspek yang sensitif juga. Ya, dia bukan kira jurang antara kaya atau miskin. Tetapi kaedah dan mekanisme itu perlu dikaji dengan bukan saja tepat tetapi optimum. Dasar yang dibuat itu tidak menjadi dasar yang berbolak-balik. Jadi kita nak supaya kerajaan ini kerajaan yang berdaya maju dan menjadikan proses apa yang dibuat ini menjadi berjaya bukan sebaliknya. Dan pada masa yang sama juga elemen keusahawanan perlu dipacukan. Orang muda ini banyak menumbuhkan syarikat-syarikat baru. Sama ada mereka terlibat dalam F&B contohnya, beverage and food and beverage. Contohnya mereka terlibat dengan perusahawanan dan sebagainya. Jadi kita kena pacu mereka ini supaya menjadi berjaya dan akhirnya bertumbuh menjadi SME dan menjadi pembayar cukai yang berjaya dalam negara kita. Jadi disebabkan itu, pacuan ini perlu ada evolusi. Jadi sebelum kita nak laksanakan apa-apa proses untuk menambah baik yang sedia ada, mungkin kita kena perbaiki jaringan pertumbuhan ekonomi itu dulu. Ya, bukan aspek pencukaian saja, tetapi jaringan untuk orang itu berjaya. Kita kena sediakan satu mekanisme yang baru yang membolehkan usahawan, koperasi, dan juga sektor-sektor yang berkaitan dengan kebolehan mereka untuk membayar cukai di kemudian hari ini perlu kita perbanyakkan. Jadi rasionalisasi dalam aspek kebolehan rakyat untuk menjadi pembayar cukai di kemudian hari dan pada masa yang sama nak menjadikan rakyat kita sebagai penyumbang kepada pendapatan negara itu perlu dilaksanakan. Barulah kita lihat elemen rasionalisasi subsidi ini akan dapat kita jayakan dengan sempurna dan optimum. Jangan dia jadi nanti jadi isu. Jadi dalam konteks itulah persekitaran ekonomi ini
bersifat rangkaian, ya. Dia bersifat rangkaian. Kita kalau lemah satu pihak, golongan kaya ini dilemahkan, maka mereka ini mungkin menjadi pemodal kepada syarikat. Mereka ini menjadi pelabur. Mereka ini juga menyumbangkan perkhidmatan kepada masyarakat. Akhirnya kita lihat satu sektor itu tergugat, dia akan menjadi rangkaian untuk menjadi gugatan atau krisis yang mengganggu persekitaran atau geosistem masyarakat ekonomi itu sendiri. Jadi ini kita tak boleh kesampingkan. Dan kita kena nilai aspek rasionalisasi ini berdasarkan pengalaman-pengalaman yang lepas. Yeah. Kita boleh cadang berbagai-bagai mekanisme, tetapi optimum kejayaan itu perlu kita ambil kira, dan sejarah rasionalisasi ini telah berlaku di zaman Datuk Seri Najib sendiri pun. Kita patut jadikan sebagai iktibar. Zaman Tun Abdullah jadi Perdana Menteri pun kita kena ambil dan jadi iktibar. Bahkan zaman Tun Dr. Mahathir sendiri. Jadi benda-benda ini kita kena nilai, kita kena kaji. Itu sejarah ekonomi yang perlu kita lihat supaya tidak berlaku jurang apa nama perbezaan kesilapan dan sebagainya yang tidak menjadi dasar itu optimum. Ya. Apapun doktor, kita tahu pembuat dasar boleh meletakkan pelbagai idea, perancangan dan sebagainya di atas kertas, tetapi pada akhirnya nanti konteks implementasi dan juga pelaksanaan itu yang akan diperhatikan oleh semua pihak. Secara ringkas doktor, soalan terakhir saya, harapan doktor mengenai naratif dokumen naratif ekonomi madani ini nanti. Ya, dalam konteks ini, apabila kita nak ekonomi madani ini, maksudnya madani ini, rakyat ini mestilah menjadi satu elemen yang kita kena comply dengan. Saya selalu sebut mengenai istilah ini, SDG, Sustainable Development Goal dan juga World Happiness Index. Yeah. Dan beberapa, kita nak comply bukan saja di peringkat domestik, tetapi juga di keakuan kita di peringkat antarabangsa. Yeah. Barulah kita akan dapat satu apa nama penarafan yang baik di berbagai-bagai agensi penarafan antarabangsa yang membolehkan kredit dan sebagainya. Ya. Jadi dalam konteks itu, kebimbangan mengenai kadar hutang negara, mengenai isu-isu korupsi, isu-isu penyelewengan, isu-isu yang berbagai ini perlu bukan dihentikan, tetapi kita redakan sementara supaya elemen keyakinan dan kebimbangan itu tidak berterusan ditutup. Ya? Yeah. Jadi perbahasan-perbahasan di parlimen juga harus membina berkisar soalan dalam soal membina negara. Jadi pembangkang dan kerajaan ini adalah merupakan elemen yang diperhatikan di sektor ekonomi. Yeah. Jadi sebab itu peranan ahli-ahli yang berhormat di kedua-dua sektor, pembangkang dan juga nama kerajaan, serta peranan ahli-ahli Senat, senator kita juga perlu dipukuhkan. Yeah. Jadi elemen legislatif dan eksekutif perlu dipacukan dengan lebih baik supaya dasar apa yang dibuat oleh negara itu mendapat perhatian yang baik dan menambahkan keyakinan, ini soal keyakinan, kepada negara dan menghilangkan kebimbangan awam, rakyat dan juga pasaran antarabangsa terhadap potensi futuristik pertumbuhan Malaysia ini yang paling penting. Baik, kalau kata kuncinya ialah keyakinan. Itu yang kita harapkan. Baik, terima kasih Dr. Mat Syukri Shuib, penganalisis dasar politik ekonomi dan pengajian antarabangsa Universiti Utara Malaysia untuk respons padat yang dikongsikan mengenai naratif ekonomi madani. Dan menyusul selepas ini, pendigitalan dan galakan usahawan muda. Teruskan bersama kami. We'll be right back.
Baik, masih bersama Base Malaysia. Kementerian Komunikasi dan Digital menerusi Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC telah menyediakan pelbagai program e-usahawan bagi tujuan membina budaya lebih inklusif ke arah penggunaan teknologi digital. Pelbagai inisiatif telah dijalankan dalam mempromosikan perniagaan digital serta membantu syarikat tempatan di pasaran global. Dan seperti biasa, setiap Khamis, segmen Base Digital mengetengahkan usahawan-usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Dan sudah pun bersedia di talian ketika ini ialah salah seorang usahawan yang telah memanfaatkan program di bawah MDEC, iaitu Cik Nur Umur Naira di talian ketika ini. Ya, betul. Ya, saya. Terima kasih meluangkan masa bersama kami untuk berkongsi pengalaman Puan Nur Umur Naira, pengasas Inspirasi Myra SNRA Boutique. Betul, ya? Ya, betul saya. Baik, mungkin boleh kongsikan di mana Cik ataupun Puan Cik Naira. Cik Naira ketika ini dan latar belakang perniagaan. Perniagaan saya bermula pada tahun 2021 hingga sekarang 2023. Dan permulaan saya hanya budak lepasan SPM dan menyambung Giat Mara. Dan seterusnya saya bekerja dengan orang untuk mencari pengalaman. Dalam masa yang sama saya mengambil tempahan jahitan di rumah untuk menambah income, dan saya rasa saya mampu buat dengan minat saya. Seterusnya saya diizinkan dan diberi peluang dapat rezeki untuk membuka butik sendiri dengan hasil simpanan sendiri selama saya bekerja dalam dah setahun lebih. Saya membuka kedai dan saya meneruskanlah jahitan dekat di komplek Datuk Kailan. Sekarang kita dah berpindah dengan lebih kedai yang besar di Pokok Sena. Okey, memang bermula secara kecil-kecilan, dan Cik Naira sendiri pun salah seorang usahawan muda yang saya pasti amat celik digital. Cik Naira, kalau boleh dikongsikan bagaimana MDEC membantu perniagaan syarikat Inspirasi Myra Boutique ini? Dari MDEC juga saya dapat diberikan kursus percuma untuk memasarkan bisnes saya dalam perniagaan atas talian lah. Dekat situ juga saya lebih majukan orang ramai lebih mengenali dalam sosial media sahaja. Dekat situ dapat juga lah meningkatkan sale jualan dari segi atas talian sahaja. Bukan sahaja dekat kedai sahaja, dia tambah income customer luar dan lain-lain. Adakah Cik Naira ada mengeluarkan kos, sebarang kos pemasaran melalui usaha pendigitalan ini, atau mungkin ada apa antara inisiatif ataupun geran yang diterima oleh Cik Naira daripada MDEC untuk mengembangkan perniagaan? Khususnya dia banyak memberikan kursus je lah, kursus usahawan. Banyak lebihkan kursus tu untuk pelajarilah lagi banyak benda yang untuk belajar dekat media sosial ni. Dekat macam bantuan je, banyak itulah kursus tu je lah. Kursusnya berkaitan dengan apa? Bagaimana ia membantu? Kursus media sosial maksudnya dari segi FB, TikTok, media sosial dari segi Shopee. Kita banyak belajar dekat situ untuk kembangkan lagi perniagaan kita. Apa antara cabarannya, Cik Naira, kalau boleh dikongsikan? Mungkin sudah pasti banyak kerana persaingannya cukup besar di luar sana. Bagaimana latihan yang diterima membantu dalam menghadapi cabaran yang dihadapi, terutamanya dalam mengadaptasi aspek pendigitalan dalam perniagaan ini? Cabaran yang dihadapi ini dari segi kita online, dari segi servis kita untuk menjahit ini susah sikit. Sebab kita lebih prefer depan, face to face, untuk kita ukur apa semua kan. Tapi kalau kata kita dapat customer dari online, tak ada masalah. Cuma dia akan ada kekurangan dia sedikit, sebanyak dan boleh
diperbaiki. Kita kita hanya postage lah, agak cost dia agak tinggi, tapi customer lebih suka kalau kata dah tahu dari plan kita macam mana, dia orang akan stay dengan kita, dia akan terima je. Kat situ juga dapat berikan mereka kepuasan lah. Yeah. Kebanyakan customer luar ni akan repeat. Sebab mereka nak dapatkan jahit yang betul tu agak susah. So mereka akan stay dengan kita. Walaupun postage ditanggung, kadang-kadang kita akan beri postage je kalau kata customer yang sama kan. Customer yang selalu repeat dengan kita. Macam tu. Dan ketika ini pelanggannya datang dari mana? Saya pasti di sekitar Pokok Sena dan juga di luar kawasan? Tak, kebanyakan luar. Dari media sosial. Bukan kata dekat Pokok Sena saja. Yeah. Dia dari segi media sosial ni banyak lagi lah. Yeah. Dari Alostang ada, dari KL ada. Dia orang tahu dari media sosial saja dia datang untuk membuat persalinan baju, orang kebanyakan bagi pengantin lah. Mungkin Cik Naira ada perancangan ataupun ada sasaran untuk pengembangan perniagaan syarikat dalam tempoh jangka panjang? Ada. Kita nak lagi improve lagi kedai kita. Nak memasarkan lagi dari segi signboard yang besar. Kita nak buat bagi review lagi kedai-kedai kita. Dan buat pesan poster-poster yang lagi menarik, nak meningkatkan lagi pengenalan untuk kedai kita tu, untuk orang kenal. Baik, terima kasih Cik Nur Umu Naira, pengasas inspirasi Myra SNRA Boutique untuk perkongsian mengenai pendigitalan dan galakan untuk usahawan muda. Dan menyusul selepas ini, pastikan sahih bersama Alzi Zainal Alam. Untuk itu, BIS Malaysia edisi 15 Jun 2023 berakhir di sini. Saya Hazel Desmond, Salam Malaysia Madani. Tekad perpaduan penuhi harapan. We'll be right back.